Action. Ketemu lagi bersama kami tim Yakuza. Pada hari ini kami mendapatkan sebuah tema yang baru, yaitu pendanaan partai politik dari APBN. Maka dari itu, kami dari tim Yakuza menyatakan pro terhadap pendanaan partai politik dari APBN. Definisi partai politik terdapat di Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik. Pada pasal 1 angka 1, yaitu partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kebersamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota masyarakat maupun warga negara Indonesia. Adapun keuangan partai politik terdapat di pasal 34 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik. Yang pertama adalah iuran anggota partai politik yang bersangkutan. Yang kedua, sumbangan yang sah menurut hukum. Dan yang ketiga, bantuan dana dari APBN maupun APBD. Adapun alasan-alasan kenapa partai politik ini perlu diberikan pendanaan. Pertama adalah untuk persiapan dan pelaksanaan pemilu. Yang kedua, pendidikan kaderisasi partai politik. Yang ketiga, melaksanakan program partai politik. Yang keempat, menekan angka korupsi pada partai politik. Sesuai fakta empiris yang ada di Indonesia, yang pertama, satu, meningkatnya korupsi yang terjadi oleh partai politik di Indonesia. Yang kedua, kesulitannya partai politik dalam mencari dana untuk melakukan kegiatannya seperti pendidikan politik. Yang ketiga, keuangan partai politik tidak seimbang dengan kegiatan